Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. DKI Jakarta menjadi satu-satunya kota yang mengeluarkan dana penanganan virus corona terkecil. Bayangkan, cuma 150 miliar dana yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan untuk menangani virus corona. Miskin banget, Mas Bro. Padahal APBD-nya itu paling besar. Tetapi kenapa dana buat penanggulangan corona paling kecil? Ini sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Sampai disumbang oleh Jokowi untuk 2,5 juta warga untuk mengantisipasi virus corona. Ini memilukan sekaligus memalukan. Itu duit 80 triliun lebih dikemanai? Ya mungkin habis buat kasih makan para ormas-ormas bayaran yang mencapai 2,8 triliun. Juga Formula E 1,6 triliun. Jadi bisa dibilang Anies Baswedan ini merupakan satu-satunya gubernur yang paling boros memakai menggunakan APBD ini. Ketika ada kasus seperti virus corona ini, duitnya nggak ada. Akhirnya cuma bisa ngeluarin 150 miliar. Ngeri, bro. Makanya pantas DKI menjadi kota paling banyak yang terpapar virus corona dan jumlah orang yang meninggal karena virus corona. Karena gubernurnya memang tidak bisa, tidak becus menggunakan APBD ini sebaik-baiknya, mengelola Jakarta ini sebaik-baiknya, melindungi rakyat Jakarta ini sebaik-baiknya. Ya, paling banyak dia ini cuma ngomong di podium, cuma cari panggung untuk Pilpres 2024. Konsolidasi kepada ormas-ormas bayar, membayar baser-baser, membayar media-media bayar, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sementara kepentingan rakyat Jakarta agar tidak terkena terpapar virus corona diabaikan. Ini sungguh ironi, menyedihkan dan memalukan. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, lalu ada orang, ada kadun yang mencoba membela Anies Baswedan ini, di mana 150 miliar ini dibagi menjadi 44 kecamatan. Sehingga terlihat bahwa Anies Baswedan ini menganggarkan biaya penanggulangan corona paling tinggi. Hei, kadrun, biaya penanggulangan virus corona ini bukan beras raskin sehingga dibagi per kecamatan. Ini dikelola oleh dinas yang terkait untuk menanggulangi virus corona. Ini bukan raskin. Gak usah dibela. Memang Anies Baswedan ini gak becus ngurus corona. Jangankan ngurus corona, ngurus banjir aja gak becus.
ngurus macam aja gak becus, cuma hura-hura, cuma poya-poya habisin APBD sampai diberi titel one ibon, gak bener. Karena memang acak-acakan ngurus Jakarta selama kepemimpinan Anies Baswedan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalian gak usah bela. Memang faktanya seperti itu. Jakarta tidak punya duit untuk menanggulangi virus corona. Duitnya habis dipakai kasih makan ormas-ormas peliharaan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Duitnya habis untuk pelebaran trotoar. Duitnya habis untuk Formula E. Sehingga tekor, duit yang ada cuma 150 miliar untuk menanggulangi virus corona.